Hello brother-brotherku. Kembali welcome lagi di Mobile channel Legends. Sepi. Ya, kali ini saya ketemu sama squad RRQ. Ampun Om sama teman-temannya. Gak tahu siapa, pokoknya mereka top global juga. Nah, di sini saya dikira saya si Kaguranya GG. WR-nya tuh 70-an Kaguranya. WR-nya tuh 70-an dan dia pengen mid. Dan ini tuh saya cloud saya cuman terpaut 200 MMR sama top global ke 100 cuman 200 MMR. Dikira Kaguranya GG. Ya udah saya pakai cloud. Enggak taunya lihat tuh. Buff saya diambil. Kan saya tadi udah bilang buff bawah ya Kagura, buff bawah. Kenapa diambil juga coba? Gak ngerti jalan pemikirannya. Di sini sabar. Iya kali musuhnya bukan top global, masih bisa dilawan. Si Ampun Om itu ngekill tuh. Martis ngasih si Ampun Om Frisbolt. Di sini perebut Keong. Padahal si cleannya itu feeder tuh. Pertama-pertama emang GG dia ya, si Kagura ini emang GG ngalahin si Ampun Om. Waduh, di sini ada harapan menang nih. Kayaknya gitu kata saya. Ada harapan menang nih. Si Ampun Om udah kalah sama si Kagura gitu. Di sini coba lagi ngambil Keong, mudah-mudahan dapat, enggak taunya enggak. Emang top global tuh timingnya tuh tepat banget. Enggak tahu kenapa. Timing waktu mau ngambil itu tepat gitu. Waktu mau nyampah tepat banget asli. Di sini mulai sabar. Tuh dia si Ampun Om ngekill lagi. Di sini gua bilang jangan feeder please. Mereka pasti turtle. Ya udah kita bersihin jalur, langsung buff. Ya udah turtle, duit kita 1700. WR si Kaguranya 70%, WR si Grognya 80 gitu, nggak tahu berapa. 80 nggak tahu 60 si WR-nya sama si Martisnya juga sama. Di sini diambil lagi sama si Grognya. Harus benar-benar sabar punya teman kayak gini. Coba aja temennya yang GG satu atau dua dah, pasti kalah nih si Ampun Om. Dia ngekil-ngekil mulu nih si Ampun Om. Dikasih jadi aja. Lihat di sini si Ampun Om sama gua tuh, sama saya si Ampun Om tuh. Squad gua tuh jangan diremehin gitu. Lihat double kill si Ampun Om, mampus lu Ampun Om.
keongnya keambil lagi sama saya, tapi apa diboleh buat, teman tidak mendukung. Ini hampir kalah si ampun om sama saya. Si ampun om sama teman-temannya hampir kalah sama saya. Di sini saya solo, terus ketemu sama si ampun om ini. Ngekill lagi kan si ampun om, gak bisa berkutik sama Cloud saya. Si ampun om gak berkutik sama sekali. Tapi akhir-akhir si cleannya jadi, si ampun omnya bagus timingnya. Ya jadinya gitu dah. Sakit hati kalau misalkan diomongin. Ngekill banyak. Ini kita hampir ngekill 12 2 eh 13 3 14 14 14 ngekill 14. Tuh lihat. Pada feeder semuanya. Coba aja. Dikasih tim yang bagus dikit. Pasti kalah nih si ampun om nih. Apa dibuat? Namanya juga solo. Tapi enggak apa-apa. Yang penting seorang MH tuh nyusahin ampun om sampai 21 menit. Bayangin tuh 21 menit nih. 21 menit si ampun om tidak berkutik sama MH. Ya baguslah si Drok yang ngekill. Jadi saya 303 di menit 6 menit kita 303. Tuh. Ulti kemana Gatot? Coba. Ngapain Gatot? Nah, di sini gua enggak tahu nih mereka ada. Soalnya enggak ada. Enggak ada suara pletok dari si Chow-nya. Enggak ada suara pletok, soalnya saking fokusnya gitu, saking fokusnya. Aduh. Enggak taunya ada si Chow. Ya udah enggak apa-apa. MH comeback. Si ampun omnya asli lincah banget pakai Gusennya. Dikira cuman pakai Martis doang dia GG-nya. Pakai fighter doang si ampun om. Ulti aja. Itu enaknya si Cloud tuh gitu. Jadi si minion tuh gampang dibersihinnya kayak sama si Martis. Jadi naik levelnya juga cepet, dapat duitnya juga cepet banget. Tuh, dia mulai-mulai ngarah-ngarah ke saya. Dia si ampun om mulai-mulai ngarah ke saya, soalnya 3 dari 2 kill itu si ampun om mati sama saya gitu. Mati sama saya 2 dari 3 kill saya. Ambil buff lagi kagurannya. Ya kayak gitu dah. Gak bisa diharapin tim. Mau gimana lagi, namanya juga solo. Lagi mau solo dapat musuh si ampun om. Ampun om, ampun. Terus aja farming. Saya mau ciduk si cleannya nih. Si cleannya mati. Tuh kan. Aduh, dibilang ngapain coba dilawan seorang MH. Ngapain coba dilawan seorang MH. Tapi udah late game. Menang si clean. Udah late game menang si clean, gak tahu kenapa. Soalnya dia damage-nya gede, punya damage gede. Saya cuman punya attack speednya gede. Cepat banget si Cloud attack speednya gede. Cepat banget kalau misalkan si clean damage-nya gede banget. Jadi mau saya ngekill banyak juga kalau misalkan late game sama si clean udah.
Ntar aja dah di menit berapa gitu si Clean berhasil ngekill saya. Nah, di sini farming terus. Ah, di sini saya udah nggak peduli sama orang-orang itu. Tuh, ya. Udah pada mati, udah feeder. Coba. Dikira GG, WR bagus. Gak tahu. Suwe. WR aja pada bagus. Gitu tuh WR klasik kan. WR klasik gitu. Mereka lord. Di sini si ampun om, ngapain ampun om? Mampus lu, ampun om. Di sini mereka lord lagi. Lihat si ampun om udah enggak berkutik sama saya. Kalau aja dapetin bagus. Ya udahlah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting enggak malu-maluin seorang MH pakai cloud. Yang penting nggak malu-maluin sama pakai cloud sama si ampun om, disusahin sampai menit 21 menit disusahin. Di sini mereka lord ya, udah 11 menit di sini mereka lord. Gua udah jadi, saya udah jadi 3 item mau ke 4 item di sini, mau jadiin BOD, mau jadiin BOD. Jadi si Kaguranya tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Kenapa saya tadi nggak maju? Soalnya takut sama si Claude. Sekali combo udah. Soalnya nggak ada Aegis. Kalau misalkan ada Aegis, maju udah, maju. Kalau misalkan ada Aegis, tapi di, tadi nggak ada Aegis. Nggak ada ulti juga tadi tuh. Kalau ada ulti habis ya. Habis tuh ampun om. Ya tuh udah jadi dia. Si ampun om ini udah kill 7 gitu atau kill 8 gitu. Pokoknya udah jadi aja si ampun om. Farming lagi, berharap. Di sini capek. Berharap menang tapi enggak mungkin. Teman-temannya gak mendukung untuk menang. Kayaknya mereka gak mau gitu menang gitu. Double kill kan seorang emang. Kenapa ada sih ampun om. Asli kena mulu skill-skillnya. Udah double kill coba, tapi kena mulu skill-skillnya semuanya. Skill satunya itu tuh si ampun om kena mulu skill satunya. Tuh lihat tuh GG kan gak mati kan, dia mati kata. Kirain gak mati, gak taunya mati dia. Gak apa-apa, yang penting nyusahin. Berikan aku 3 pemuda GG, akan aku hancurkan si ampun om. Apaan coba jadi kayak Soekarno. Beri aku pemuda. Kalau misalnya udah kayak gini tuh pengen gitu ada temennya top global juga gitu. Pengen udah ngekill banyak, udah berusaha farming terus, udah berusaha ngalahin si Bayuan sama si ampun om, udah menang. Pengen gitu ada top global satu gitu, kayak si Don Kai atau kayak si Evos, Just No Limit, terus si Martial lah atau Emperor lah gitu. Pengen gitu, atau Lemon kalau bisa tuh si Cloud-nya. Mati jadi abu. Di sini udah inisiatif lord, seorang MH inisiatif lord, tapi enggak mau ngekill lagi.
Tapi di sini mah udah mau lord sih, udah lord. Udah mau lord. Gimana enggak GG coba tadi? Si ampun om udah sekarat sama saya. Di sini kita dapat ininya. Dapat lordnya di sini kita. Dapat lordnya kita di sini. Tuh, langsung aja. Aduh, langsung aja di ulti tapi minion bawah, bro. Bro, minion bawah, bro. Nah, gitu kayak berguna dikit. Kagurannya udah pasrah. Tuh. Udah pasrah soalnya cuman saya yang bisa diharapin buat menang. Asli dari awal sampai menit segini sih ampun om gak berkutik kalau misalkan ketemu gitu. Soalnya si Claude lagi OP-OP-nya, si Gusen lagi OP-OP-nya, tapi namanya juga kelincahan-lincahan gitu. Jadi kan kalau misalkan duel dari awal sampai menit sekarang si ampun om cuman bisa nge-kill saya kalau misalkan sama tim dia gitu. Kalau misalkan saya udah keciduk gitu. Kan. Di sini harusnya menang. Kenapa coba kalah? Ntar saya lihat lagi reply-nya ini tuh. Kenapa bisa kalah tuh? Oh, towernya enggak ada. Iya. Towernya enggak ada yang hancur. Iya, towernya enggak ada yang hancur. Ngapain coba ya? Kenapa enggak hancur ya? Gak kena lagi kan. Minus. Cowoknya mati. Dadah cow. Mega kill. 11 kill. Mega kill. 11 kill. Lihat kan. Bener gak? Tuh. Aduh. Udah jadi damage-nya. Sakit banget si Clean. Asli si Clean. Waduh. Lihat. Mantap sekali damage-nya itu. Si Clean cuman menangnya damage, gue cuman menangnya attack speed. Damage sama attack speed ya menangan damage lah. Dimana-mana. Udah 17 menit kita. Udah 18 menit kita ngekill 11, mati 3, assist 6. Gak kayak gimana coba 18 menit sama si ampun om dan kawan-kawan. Lihat tuh si Gatotnya kesidup. Ulti kemana ya pak? Udah pakai immortal, udah pakai shield, tetap aja kalah. Gak tahu kenapa. Ngebersihin jalur. Nah di sini lihat tuh. Di sini lihat. Dikira saya, kan saya mau push kan tadinya. Tahan, jangan feeder gitu. Jangan feeder, tahan. Gue mau push. Gak taunya kalah sama si Clean, damage-nya gede banget tuh, lihat. 3000. Boom. Asli, sekali combo. Skill 3, 4 kali langsung. Skill 1, udah. Kena combo. Combo WP. Wow, udah mulai kesel asli. Udah mulai kesel tuh, lordnya udah keambil lagi. Udah pasrah ini, saya udah pasrah. Gak bisa diharapin tim. Timnya gak bisa diharapin ya tuh. Punya tank maju sendiri, flicker. Udah tahu udah selamat, ngapain di flicker? Goblok. Sorry. Pengen berkata kasar saya tuh. Tapi mau gimana lagi?
aja, kalau aja, kalau aja, kalau aja, kalau aja. Nah udah, ciduk lagi sama si cowok. Si klingnya damage-nya gede lagi, mati lagi. Tuh lihat si klingnya, mantap sekali. Depan 12 kill gak apa-apa lah. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak lagi, gak apa-apa tuh. Ya ampun, aneh gede banget sih. Asli gede banget. Asli gede banget. Dadah grok, katanya gitu. Mantap sekali, mantap sekali. Dan victory. Oke, sampai di sini dulu review sama RRQ Ampun Om.